minggu ke-7. Jadi agenda hari ini itu ada kelas rep, terus rapat, terus ya itu aja kan, ngobrol-ngobrol aja buat persiapan ke Jepang. So, check it out. Beberapa hari ini kan udah mau lebaran, jadi ini rep kelas terakhir sebelum semuanya pada mudik. Jadi untuk memantau semuanya untuk latihan, kita adain rep kelas. Terus kita bakal ketemu lagi setelah lebaran. Semua bisa di cover kecuali biaya makan. Semangka itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi termasuk transportasi dasar. Saya tidak meng-cover transportasi kalau mau jalan-jalan dan sebagainya, itu enggak. Tapi transportasi dasar kalau harga nggak berubah. Tapi ternyata memang yen jadi konsep pertunjukannya kita maksimalkan 2 jam peminjaman ya Sal ya. Nah itu nanti diatur paling ya, jadi 3 itu ya, bandara, hotel, PP, 1 dari Narita karena yang paling mahal itu dari Narita ke hotel, kemudian dari bandara dari hotel ke Haneda. Itu relatif lebih pendek jaraknya. Cerita gak usah terika bawa aja biasanya segitu itu ada kelas serika loh biasanya rice cooker oh banyak tambah yang saya tadi oh iya bisa selain latihan bersama, kita berbuka puasa juga bersama. Makan ya. Ya, jadi itu tadi kegiatan kita dari mulai kelas rep, terus rapat. Jadi sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah, sayonara.